Assalamualaikum, di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang bagaimana cara menghapus server Discord milik sendiri dan bagaimana cara keluar dari server Discord yang kita ikuti. Langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Pertama di sini kita buka terlebih dahulu aplikasi Discord. Selanjutnya di sini kita akan menghapus server Discord milik kita sendiri. Nah, ini saya sudah berada di dalam server Discord milik saya sendiri. Untuk menghapusnya, silakan kalian tekan titik tiga yang ada di sini. Kemudian di sini kita tap settings. Selanjutnya di sini kita tap overview. Lalu kita gulir ke bawah. Di sini ada tombol delete server. Jika kalian yakin ingin menghapus server Discord milik kalian sendiri, silakan kalian tekan tombol yes. Nah, di sini saya sudah berhasil menghapus server Discord milik saya sendiri. Selanjutnya di sini saya akan bagikan tutorial bagaimana cara meninggalkan server Discord orang lain. Nah, kita buka terlebih dahulu server Discord-nya seperti ini. Lalu kita tekan titik tiga yang ada di bagian atas sini. Kemudian di sini kita scroll saja ke bawah seperti ini. Lalu di sini ada tombol leave server. Jika kalian yakin ingin keluar dari server Discord tersebut, silakan kalian tekan tombol yes. Oke, di sini kita sudah berhasil keluar dari server Discord. Oke, itu saja video tutorial kali ini tentang bagaimana cara menghapus akun Discord buatan sendiri dan bagaimana cara meninggalkan server Discord milik orang lain. Baiklah, sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nanda Hero. Jangan lupa subscribe channel ini.